makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Waalaikumsalam, makhluk hidup semuanya. Dan balik lagi di channel Gaming, channel gak jelas, kabar tapi jelas, channelnya ada. Dan lanjut lagi untuk main game Gundam RPG. Nama gamenya adalah Mobile Suit Origin, kalau gua gak salah. Dan udah di hari kedua, teman-teman. Sekaligus gue mau bagiin gift code ke kalian ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, ternyata di game ini ada gift code-nya. Kemarin dikasih tahu juga sih sama viewers, teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik ke profil. Terus gimana kemarin nukerin gift code-nya, gue lupa dah. Gue lupa cuy nukerin gift code-nya apa ini ya? Ah, itu dia tuh, ada kode. Itu lu masukin aja VIP 666777888. Teman-teman, jadi ada 3 gift code yang bisa kalian tukarkan ya. 666777888. Masing-masing angkanya 3, teman-teman. Dan gue udah tukerin, isinya tuh kayak ada XP, kupon gacha dan lain-lain. Nah, pokoknya banyak lah, teman-teman. Tapi sekaligus juga di sini gue udah ngumpulin kupon 23 kupon. Sekaligus gue mau pamer ke kalian kalau gue udah punya lumayan, ada berapa ya? Gundam bintang 5, bos. Gue udah punya ini nih. Wing Gundam Zero EW, teman-teman. Ini keren banget ya. Lihat Gundamnya cuy, bagus banget ya. Grafiknya bagus banget cuy. Terus gue dapat juga Astray Red Dragon. Tuh, gue dapat Gundam ini. Sama kemarin tuh gue dapat ini 00 Gundam Kanti. Ini nggak tahu nih apa artinya. Pokoknya gue dapat dia, teman-teman. Dan ini hari kedua katanya bisa ngeklaim Gundam bintang 5. Yaitu ada di Time MS. Kita klik. Yoi, Gundam Kimari Speeder, teman-teman, dapat satu. Dan kalau lu nyelesain stage 4.1 dapat lagi Gundam. Ini Gundam apa ya? Gundam. Gua jedotin lu. Itu Gundam apa ya? Dupe kah? Itu Dupe, guys. Enggak Dupe, cu. Enggak, gimana sih? Oh, Dupe, cuy. Ini tuh Gundam klasik, cok. Nah, ini yang versi ungunya, ini versi orange ya bintang 5-nya, cuy. Oh, ini versi bintang 4-nya nih yang di early kita dapat kan. Ini versi bintang 5-nya, guys. Oh, gitu. Bedanya apa? Sama aja, cuk. Sama aja, berarti tadi cuma dapat ini doang ya. Wah, ini kayaknya keren, cuy. Coba gue lihat dia tipenya apa sih? Dia tipenya mobile, artinya apa ya? Dia bukan damage, tapi dia mobile, cuy. Basic tuh ini support, terus kalau attack tuh dia strike. Nah, itu strike itu damage. Ini dia mobile, artinya apa ya? Skillnya sih memberikan combat damage to enemy the middle and back row. Chance to inflict frame destroy, teman-teman. Frame destroy adalah damage equal to 10% caster attack at the end each round. Maximum 3 match stack, reduce repair received by this MS 10% cannot stack duration round. Oke, skill ultinya deals 208 combat damage to a back row atau barisan belakang ketika attacking a enemy carrying Galio Obsession. Apaan tuh? Ketika musuh yang diserang dalam keadaan atau carrying Galio's Obsession, itu meningkatkan critical 30%. Teman-teman, Galio's kritis itu apa juga gua enggak tahu, teman-teman. Oh, ini damage juga kah? Kayaknya ini damage juga deh, teman-teman. Oke lah, enggak apa-apa ya. Yang penting koleksi dulu aja. Nice banget, tapi seenggaknya gua udah punya ini nih. Rupa ini bagus banget, cuy. Overpower sekali. Kalau kita mau naikin bintang plus, kita harus punya dupe, teman-teman ya. Oke, ini berarti enggak ada yang punya dupe ya. Tadi bintang 5, ini kan punya dupe bintang 4. Bisa enggak, cuy, dinaikin? Oh, enggak bisa ya. Berarti ini harus naikin ke bintang 5 dulu. Caranya gimana ya? Cara naikin dia naik ke bintang 5, guys. Tak kalau dia udah bintang 5, kayaknya ini bisa jadi dupe nih buat yang oren tadi bintang 5, cuy. Ini buat Gundam-Gundam ini. Gundam apa sih namanya ini? Gundam jadul ya, Gundam klasik, cuy. Kayaknya bisa tuh, cuy. Ya udahlah, kita coba testing, cek event dulu aja. Jadi lama-lama tuh ada event, cuy.
Sumpah, oh nice kan, lumayan kan cuy, dapat kupon guys. Jadi kalau lu mainnya nanti level udah lumayan lama, itu tuh nanti dapat kebuka event-eventnya teman-teman. Ternyata ya kemarin kan nggak kebuka tuh. Ini gua udah, gila men, 10 kupon klaim gratis guys. Kelas loh, ini game kelas loh, baik loh sebenarnya ini game. Sumpah, dapat Gundam lagi dong. Lu lihat dapat OO Gundam Quanti. Tuh dapat coy. Ya, dapat Gundam, klaim lagi, nice, dapat kupon gratis, build pack. Ini kayaknya enggak ada yang gratis deh. Time Crusade nanti aja. Itu kayaknya tadi ada dupe deh, guys. Coba kita lihat ya. Oh iya bener dupe. Bisa bintang 5. Bisa naik bintang. Nice banget, cuy. Apa perbedaannya? HP meningkat 50%, attack ground meningkat 40%. Bener kah? Wah. Wah, gokil, bos. Naik bintang, guys. Anjrit, kalau mau naik bintang selanjutnya itu lu butuh material apa 4 biji, men. Agak ngotak ya. Tidak ngotak Anda lama-lama naikin bintangnya ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke lah, yang penting dia naik bintang 6. Artinya udah naik bintang 6. Kita gacha dulu aja, kalau aja bisa dapat dupe, teman-teman ya. Kita gacha di sini. Itu sih tulisannya 10 kali gacha dijamin bintang 5. Semoga aja. Bismillah. Anjir, langsung dapet cu. Tal GC, dia defender berarti tanker. Oh, enggak dapat lagi ya. Gua kira akan dapat lagi, guys. Gacha lagi, guys. Gacha lagi, guys. Anjir, kagak dapet, cok. Gacha lagi, guys. Gacha lagi, guys. Anjir, kagak dapet, cuy. Beli kuponnya satu lagi di mana biar tanggung 10, cuy? Tanggung 10, euy. Di mana itu? Space chair piece apaan tuh? Aduh, tanggung itu satu lagi, guys. Di shop ada enggak di shop? Satu kupon, please. Please please, satu kupon gacha tanggung banget, guys. Di mana itu? Aduh, 300 ini butuh. Aduh, butuh 30 lagi, guys. Kita join dulu bentar ya. Kita challenge dulu, guys. Kita bodo amat, yang penting gue butuh kupon dulu. Gue butuh kupon dulu, guys, biar bisa gacha 10 lagi, cuy. Katanya dijamin itu, dijamin dapat, cuy. Nice, dapat kupon, kita sweep aja. Okay, nice, dapat 20 kupon. Apakah bisa ditukar? Nice, bisa ditukar. Nice, kita tukar satu. Nice. Jadi 10, jadi 10 kupon gue. Dan gue bisa gacha lagi teman-teman. Nice, nice, nice. Kita gacha lagi dan di sini dijamin dapat bintang 5. Siapa dapat? Coy, dapat dupe lagi, men. Astray Red Dragon Gundam. Coy. Dua Gundam gua bintang 6, teman-teman. Astray juga anjir. Hoki, coy. Kayaknya ini game memang mainnya mending dupe dah. Mending main carry as, cok. Nice banget, cuy. Auto equipment, nice. Ih, nice banget, cok. Ini hoki banget sih, guys. Ini bagus banget, cuy. Ini naik. Ini kita breakthrough. Aduh, nggak ada koin breakthrough ya. Aduh, koin breakthroughnya dari mana tuh? Kita sweep dulu deh. Kita cari breakthrough, guys. Naikin breakthrough, nice. Kebuka skill 3, mampus. Skill keempat nih apa sih efeknya? When the front or the middle round increase 5%, when the background has 50 chance to trigger critical using active skill for the first time. Kalau ini, DMS cannot take action this round, it obtain top dragon. Top dragon adalah when the carrier used skill next time, absolutely increase damage by 30%. Oh, di ronde ini dia nggak bisa ulti, tapi di ronde selanjutnya ultinya itu meningkat, damage-nya 30%, teman-teman. Oh gitu, dia nih solo target ya, jadi kalau buat early kurang enak. Enak yang tadi tuh yang sayap, itu enak banget, teman-teman. Yang sayap tuh enak banget. Coba kita tes di arena ya. CP gue berapa? CP gue 87.000. Lawannya 100.000, guys. Bagaimana caranya, cok? Anjir, lawannya 145.000, tenah. Gimana itu cara naikinnya? Ih, gila, cok. Gimana cara gue ngelawan, guys? CP musuhnya 100-200. Set dah, bagaimana, guys? Buset. Anjir, level 100, cuk. Anjir, bagaimana cara ngelawannya gua? Cara bintang-bintang sih oke lah. Ngelawannya gimana, cuk? Coba nih lawan yang level 100 kali ya. BP 100 kali ya. Anjir, dia udah 6 orang, guys. Coba ya, kita coba lawan ya, challenge ya. Kita challenge auto deploy ada enggak sih? Enggak ada auto deploy ya, ini game ya. Kita masukin dulu Gundam-Gundam terbaru kita. Dan kita masukin support satu ya. Oke, nice. Udah maksimal kan? Oke, udah maksimal. Aduh, gua agak tanker mana tanker? Tanker, tanker please. Tanker dulu. Tadi kayaknya gua dapat orange tanker dah.
Tadi Orange Tanker baru mana sih? Udah masuk kah? Kayaknya udah masuk, guys. Ya udahlah, kita gasken ya. Tadi kayaknya udah ada tanker baru, cok. Gasken ya. Langsung battle ya. Banyak Gundam baru nih. Nice banget, cok. Wush. Jangan kali 3 deh. Oh, anjir, langsung modar atuh. Aduh, kocak-kocak gaming. Ah, gila kagak bisa, cok. Sakit banget, guys. Oke, gue juga nge-kill 1, enggak masalah. Wush. Mengerikan, membagongkan, membagongkan. Ayolah, jangan, jangan. Ya Allah, udah mati 2, guys. Wah, apaan tuh? Wah, healing dong, auto repair. Gue damage, wah. Ah, gila, itu sakit banget, cu. Anjrit, mati, cu. Mampus lu, 14k. Mati 1, nice. Aduh, itu tebel banget, guys. Sumpah, itu tebel banget, cuy. Itu sama ya, Red Dragon Astra ya? Tuh. Oh iya, sama, cuy. Tapi dia tebel. Wah, mati, cuy. Carry gue mati, cuy. Kagak bisa, guys. Kalah level beneran deh. Di sini ketara banget, cuy. Lu kalah apa namanya? Lu kalah CP jauh, ketara banget tuh, lu lihat beda banget damage-nya. Wah, gila, men. Gila, harus naikin level dulu sih ini. Ini ketara banget, cuy. Gila, jomplangnya jomplang banget, teman-teman. Tapi oke lah, gak apa-apa lah. Gue seneng banget karena dapat banyak Gundam lagi. Gundam Bintang 5 atau Gundam Legend di video kali ini. Jadi gue seneng banget, teman-teman. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Lu suka, lu boleh like. Gak suka juga boleh untuk di dislike. Karena gue mau cabut dan lanjutin lagi untuk mencari Gundam. Bye-bye, teman-teman semua.